selamat datang di Terminal Bungur Aceh pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Butang Gunung Pacitan. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita semua selalu diberi kesehatan panjang umur dan selalu diberi rezeki yang berkah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung yang belum subscribe, jangan lupa di like, komen dan subscribe ya, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan untuk update video-video terbaru dari Butang Gunung Pacitan. Nah, di kesempatan video kali ini saya hunting di pojokan sini ya teman-teman, karena ini cukup luar biasa ramai sekali, karena di belakang di jalur patas AKDP lagi dikerjakan teman-teman ya. Jadi semua armada jadi satu lewat sini ya, terutama paling jalan utama lewat sini teman ya. Nah, bagaimana kesannya? Tonton terus videonya hingga selesai ya teman-teman ya. Mantep pol bapak, luar biasa armada full ini. Nah, di jalur kedatangan ada Presiden kelas 27 Tran yaitu sama Pandawa 87 yang street class Surabaya Jakarta ya. Baru masuk ya. Nah, ini ya, seperti ini kondisinya di depan jalur patas AKDP. Padet teman-teman. Ini ada Menggala Malang. Ini Restu Panda yang tujuan Magetan ya, yang patas. Sudah siap. Sedikit-sedikit sudah mulai bergerak ya teman-teman. Bikin macet itu di depan ini. Yang keluar masuk itu yang banyak Malangan itu ya, Malang Ponorogo. Armadanya rapat jadi macet pol gitu ya. Ini Sugeng Rahayu, ekonomi yang Madiun Solo Jogja, sudah masuk di terminal ya. Dan belakangnya ada Bagong ATB Surabaya Trenggalek yang menggunakan nagodi SR2 HD Prime teman-teman. Mantap. Bis premium sudah mulai masuk itu di belakang. Ini yang tentrem ATB Malang. Wis bareng sama Akas itu. Belakangnya ada Presiden kelas 27 Tran Athena. Masih macet di sini ya. Bagong Trenggalek sudah mulai bergerak. Belakangnya masih rapat ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita pantau dari atas ya, wos. Itu yang penyebab macet, jadi nggak bisa langsung jalan ya. Oh, rapat banget bisnya teman-teman. Nah, ini ya, sampai di belakang sini tuh, luar biasa itu. TYR trontonnya 27 Tran ini terjebak macet di sini ya. Wis, luar biasa armadanya di Terminal Bungur Aceh ini. Peh. Seperti ini masalah macet tepol. Itu ada laju mah keluar nggak bisa. Thank you.
luar biasa macetnya teman-teman. Bis premiumnya bis. Bisa terlambat nanti jamnya ya. Di belakang masih banyak tuh yang ngantri ya. No. Sampai belakang sana tuh. Oke, itu laju yang jumpernya sudah lepas ya. Oh, itu ada Ponorogo masuk lagi, portal lagi. Mas, ini bis keren. Presiden kelas 27 Tronton. Wis peleke kemelop. Wis paket. Havana Patas Surabaya Malang ya, ini di shelter 7 ya teman-teman kalau mau ke Malang. Ini Restu Panda, ini Ponorogo biasanya ini. Iya itu Ponorogo. Nakasnya masuk shelter ya. Nakas. Nah ini yang Ponorogo ya, jadi untuk teman-teman yang ke Ponorogo bisa langsung ke shelter 8 ya. Nah ini kemenangan ini Jember ya, atas Jember ini. Seperti ini juga Jember ini ya, laju. Wah di sana tuh sudah terlihat ada presiden kelas juga ya, itu ada 27 Tran. Ini yang single glass teman-teman, yang oh mantap. Menggala ini juga Patas Malang ini ya. Yes. ATB Surabaya Malang ini ada Patas Malang lagi, ada Dana Dasih. Oh ini mau parkir ya kayaknya. Ini untuk Patas Harapan Jaya Selalu Rindu. Hari ini banyak banget ya bus yang di terminal Bandara Asih, luar biasa punya terminal paling banyak armadanya ini. Bus ini keren, Harapan Jaya Patas. Ada toiletnya ini Patas ini. Ini masuk ada Sugeng Rahayu Bandung ya. Angkatan malam ini dari Surabaya. Gunakan Hino RK260. Restu Panda Malang. Oke, sudah sedikit-sedikit bergerak ya teman-teman.
tapi di titik sana itu di depannya Malangan itu, yang ATB Malang itu yang bikin macet ya. Ini dia Kalisari, Patas, Malang. Belakangnya ada ATB Bagong. Ramai sekali ya. Padahal hari ini hari Selasa teman-teman. Biasanya hari Selasa itu sepi ya penumpangnya. Nah, itu kok balik lagi ke sini Harapan Jaya itu. Kalisari bergerak, dan ini Bagong, ada Malang, dan ini ada Trenggalek. Kena mesin buri bro, apa aja tenan ini, kata-katanya fisik. Restu Panda. Oke teman-teman ya, untuk penutupan video kali ini, cukup bikin dulu ya. Nah, dan apabila ada kata-kata yang kurang pas dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih.